Okey, apa tugas? Tadi polling agent pertama. Polling agent semua sekali. Tak kira shift pertama ke, shift kedua ke, ketiga ke, keempat ke. Tugas semua sekali. Pastikan pengundi yang sah mengundi. Ini saya kena cerita. Saya sebut dulu, nanti saya cerita proses dia. Baru faham. Pastikan pengundi yang sah mengundi. Kerana SPR akan melakukan buku surat, nombor bilangan, nombor kad pengenalan dan nombor pengundi. Gariskan nama pengundi yang disebut oleh kerana SPR. Perhatikan jari pengundi yang masuk, saya ada celupan awal. Perhatikan jari pengundi, dia celup awal. Lepas selesai nama dia dah cek, dia kena celup awal. Bantah jika ada perkara-perkara yang tidak mengikut peraturan. Okey, 1 sampai 6. Terpaksa cerita proses dia. Kita balik ke sini boleh? Sini. Pengundi masuk. Dia akan serahkan IC dia dekat kerani yang pertama. Kerani yang pertama, kita duduk sini, kita tengok. Kerani yang pertama, dia akan cek tangan pengundi dulu. Mana tak ada lawat, kesanawat. Dia akan cek jari ni. Bila tak ada, okey, dia akan cek nama dia. Kan, pengundi bagi IC, dia akan cek nama dia. Cek IC, dia cari dalam senarai pengundi dia. Dia tengok orang tu okey, muka betul, IC betul, ada nama-nama. Dia akan sebut empat benda. Dia sebut secara agak kuat supaya kita dengar. Polling agent dengar. Dia akan sebut. Okey, senarai tuan-tuan, bilik tuan-tuan bawah ada senarai pengundi. Okey, kalau kata tuan-tuan jaga bilik tu ada senarai 700 orang pengundi, so mungkin ada sampai 12, 13 keping, 13 line. So senarai tu dia ada nombor bilangan. Dia ada nombor bilangan. IC, nombor IC lama. IC baru. Tarikh tahun lahir, jantina L atau P, dan lokaliti. Tu ada senarai. Kemudian atas tu ada buku surat. Atas ketahan senarai pengundi tu. Tak ada contoh kan? Ini dia kan. Atas tu dia ada buku surat. So dia ada katalah satu muka surat tu ada 50, ada lah 1 sampai 50. Muka surat lain 51 sampai 1. Muka surat lain dia banyak dah, kalau 700 mungkin sampai, kalau satu bilik undi ada sampai 800 mungkin ada sampai 13, 14 keping. So bila kerani SPR ni, dia akan check jumpa nombor tu, jumpa pengundi tu. Dia tak sebut nama dulu. Dia tak sebut lagi. Nah, ni SPR punya prosedur yang terbaru. Dulu dia terus sebut. Tapi sekarang dia tak sebut dulu. Orang tu kena pergi pada kerani yang kedua, celup dulu. Ibu jari kanan. Celup dulu. Lepas celup, confirm celup, baru dia sebut nombor bilangan. Dia sebut surat dulu. Surat. Bilangan, IC baru, nama dulu, kalau kalian lain, pembina. So, benda jadi kan? Muka surat, nombor bilangan, nombor kad pengenalan dan nama pengundi. Selepas dia celup, rambu celup. Confirm celup. Sebelum ni dia terus sebut nama ni. Dia tak tengok celup. Tetapi sebab ada isu dah. Tak payah cerita lah. Itu dia punya kejadian tu terlalu apa? Dalam menimbang tak berlaku pun. Sebab dia takut-takut pengundi tu tiba-tiba tak nak celup jari. Tak payah fikir yang tu lah. Sebab benda tu berlaku entah daripada tempat mana-mana berlaku. Kan? So SPR dia kena SOP, dia kena cover segala senario. Kita tak payah benda fikir sendiri orang tak berlaku pun kan. Orang masuk ni tiba-tiba tak nak celup jari. Kan? So dia akan sebut empat benda tadi.
muka surat, nombor bilangan, nombor IC dan nama. Bila disebut tuan-tuan punya kerja, tuan-tuan pun atas meja, atas tuan-tuan punya ada juga senarai kemudian. Cari nama yang disebut oleh kerani sekian tadi. Tuan-tuan ada, kerani sekian pun ada. Dia cakap muka surat 3. Selak muka surat 3. Bilangan muka 120. Cari bilangan 120. IC 68 pun cari. Nama Abdul Halim Basri cari. Confirm ada nama tu. Memang ada. Tugas tuan-tuan senang saja. Ambil pembaris. Nama tu. Itu yang kerja dia. Itu nak indicate, nak tanda bahawa pengundi tu dah keluar mengundi. In case kalau tiba-tiba dia datang lagi petang, kalau berlaku lah, tak pernah berlaku pun. Kalau dia datang, dia akan salah dari segi undang-undang belia raya lah. Cuba nak menipu kan. Alah, tak pernah berlaku pun. Tapi itulah dia, tergaris nama tu, menandakan pengundi tu telah keluar mengundi. So, in case berlaku tiba-tiba, ini tu masuk balik petang apa Syih yang lain apa semua tu, benda dah ni, dah garis kan. Tapi pegawai SPR tu, saya sebut pegawai SPR tu dapat kerja awal-awal lah sini. Kerana ni tak bukan tuan-tuan yang nak ni. Kalau dia pun dia dah tak lepas sini lah kan. Tapi tu kata tuan-tuan, dia garis sama macam SPR. Supaya kita tahu kalau in case berlaku dia masuk lagi, kita dah tahu dia dah mengundi. Dan sepatutnya bukan sekatu, dia hari dia pun dah ada dakwat. So dia tak boleh lah nak keluar lebih. So tugas tuan-tuan dah senang je. Garis. Basically tu je garis. Yang lain semua parti je. Parti betul. Parti tengok lah. Masuk parti. Parti tak ada berlaku benda-benda yang tak sepatutnya. Itu je. Kesalahan. Mudah kan? Dan apa duduk itu je. Mungkin waktu tuan-tuan mula-mula mungkin agak kalang kabut sikit lah, tambah keluar ganti shift apa semua. Tapi once dah 2-3 orang pengundi, tuan-tuan dah dapat rhythm dia, insyaAllah tenang. Bila tu mungkin kalang kabut mula-mula. Tapi dah buku surat dia dah tahu, buku surat pun dah tahu susunan IC dia, bilangan dia. Ikut pengalaman tuan, ada ke yang mengundi dua kali? Sebab tak boleh, sebab kalau kata dia betul-betul nak undi dua kali, dia boleh didakwa sebab dia salah jenayah pilihan raya. Cuba nak menipu, tak boleh. Tapi kita dah jaga lah. Kita dah jaga terangin ni. Mana dia semua, dia tak boleh buat. Macam kalau kita nak buat bantahan, kalau ada pengundi yang ragu. Okay, contoh pernah berlaku kat saya sini. Ini Jatina ni, sama ada L atau B. Pernah 2004, yang masuk perempuan, tapi dia punya sini L. Tuan hanya cakap, cik, ni perempuan ni, ketua tempat undi akan buat kerja. Bukan tuan-tuan, tuan-tuan cakap je. Bukan tuan-tuan buat kerja. Bila tengok, okey, kerani tempat undi tengok betul, patut perempuan. Tapi patut lelaki masuk perempuan. Dan tambah pula saya kerja buat tugas waktu tu kawasan Cina, sekolah Cina kan. Cina nama kita bukan tahu, Cina lelaki perempuan kan nama kan. Kalau so dia... dia akan disuruh isi borang, sign borang. Dia akan isi borang, barang 10. Ada barang 10, ada borang 11. Kita bantah ya, dia akan isi borang. Dia akan isi borang, borang tu dia akan suruh pengundi tu sign yang mengatakan dia memang orang tu. Dan memang orang tu sebab IC dia betul pun, nombor dia sama. Cuma mungkin dia ada ubah. Ubah apa? Jantina. Ubah jantina kan. Buat mendahan apa. Ataupun mungkin dia berlaku nama dekat SPR, contoh orang dah convert masuk Islam kan, Cina masuk Islam, nama kat IC ni kita dah tukar, nama Melayu, nama Islam lah kan. Tapi nama dekat SPR, nama dalam senarai masih nama Cina. Tu mungkin dia sebut lain, IC lain, mungkin benda-benda macam tu lah kan. Tapi tuan bantah je, ketua tempat ni akan ambil alih. Dia akan isi borang, selagi dia punya IC dia betul apa semua, dia akan, dia still boleh mengundi, cuma dia kena isi borang. Borang pengakuan, luar pengakuan yang mata dia memang pengundi. So pembantah yang buat kerja bukan tuan-tuan, kerja ketua tempat pengundi. Kita angkat tangan je lah. Encik dah. Cakaplah apa benda yang ni kan. Boleh? So senang je. Bukan ada susah sangat je. Garis je, itu je.
Nyemak saja. Nyemak aja. Macam saya cakap lah, tuan-tuan pantau. Sebab tuan buat tu nak pastikan SPR pun buat kerja betul kan. Itu je. Tapi insyaAllah betul. Dia orang ambil kerja pun profesional. Dia orang tak boleh nak tipu pun kan. Dan untuk pengetahuan, daripada tiga orang kerani ni, hanya kerani yang pertama saja dibenarkan pengampen. Itu SOP SPR. Hanya kerani yang pertama saja. Kerani kedua, ketiga, kalau tuan-tuan nampak dia bukan pencil pen, cakap dia tak boleh. Maknanya, undi tuan-tuan confirm rahsia. Tak ada siapa yang boleh tahu. Sebab kalau dia nak tahu, dia kena match nombor siri kertas undi dengan nombor bilangan. Tapi tak boleh. Hanya pengundi ini je. Okey. Kerani yang pertama ni, dia check nama apa semua, dia sebut dia. Kerani yang kedua, celup. Kerani yang tiga, dia akan stamp kertas undi. Dia pegang kertas undi. Kertas undi tu ada satu buku 5 keping, 20 keping. Dia akan chop dan dia akan koyak. Koyakkan kertas undi, dia lipat. Lipat, dia bagi kepada pengundi dan tunjuk semua sini. Hanya kerani yang pertama saja boleh pegang pen. So kalau ada waktu rehat, waktu dia tukar shift, mana ada dua orang. Kerani pertama, kerani kedua tu akan celup, jawab dan akan koyak sekali. Kerani yang pertama hanya untuk cek nama dia.